angka pengguna TikTok itu ada di angka 10 juta user. Setiap hari 5 juta orang Indonesia main TikTok. Ini adik-adik di sini nih memang kami berharap menjadikan leader ya untuk penyampaian suatu pesan. Kontennya juga harus kuat, kita harus bisa kreatif dalam bercerita. Kalau kamu nyalain GPS terus, kamu merasa aman atau tidak? Kalau saya tidak. Training of Trainer, Digital Literacy for Internet Activists, tujuannya adalah membekali teman-teman pegiat internet dengan ilmu, pengetahuan, keterampilan terkait dengan literasi digital, dan juga dengan memberikan masukan bagaimana TikTok bisa dimanfaatkan mereka untuk campaign terkait dengan internet sehat, literasi digital, dan lain sebagainya. TikTok itu sebenarnya untuk konten yang beragam. Nah, zaman sekarang nih, artis juga pakainya TikTok. Memberikan contoh konten yang baik untuk orang-orang lain di TikTok. Aku netizen.